Jadi buat kalian yang masih hobi ikan cupang, sesuaikan ya. Kualitas ada harganya, ada kualitas ada harga, begitu. Bukan berarti semua ikan jenis ikan cupang murah jadi harganya murah, enggak juga lah. Terus kita kasih ikan yang cakep, yang ajib, pokoknya harganya di kisaran 100 ke atas, lah kaget ya, masa ya minta 30.000, ya beda lah sama jenis-jenis Nemo, koi, multi gitu, ya beda lah. Beda ya, ya pokoknya dipahamin lah om di situ. Ya lain jenis, ya lain kualitas, ya lain harga juga gitu om. Melnya 30.000-an. Nih kita zoomin ya. Kita biar puas kalian. Ambil 2 ekor 50.000 ya. Tuh. Wow, ajib banget guys, rintik parah. Gila. Avatar vampir rintik. Nanti kita gelapin, kita pakai flash ya, kayak apa. Tapi jarang ini ya. Untuk filetnya ini di harga berapa guys? Saya berapa nih? Giant bonsai koi. Yang mau cari koleksian nih. Ada giant bonsai. Wow. Ini sadis enggak nih? Widadau. Mewah-mewah guys. Giant ini, giant. Tuh, barongsai, barongsai. Yang belakang. Nah, ini baru kelihatan tuh barongsai begini ya. Yang merah lebih golnya kelihatan banget ya. Widi, barongsai, barongsai. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi bareng Epeng. Enjoy. Sini dede. Halo jagoan bapak. Jeh, udah gede. Kakak, mana kakak? Oh iya kakak. Udah punya dua anak guys. Oke, untuk malam ini kita tadi habis live. Nah mungkin tadi yang ikutan habis live mungkin udah tahu ikan-ikannya yang ada ya, yang ready ya. Untuk malam ini kita mau spill ikan yang ada di sini nih untuk stok hari ini. Mungkin kalian yang masih hobi ikan cupang boleh ya, nanti kalian lihat sampel-sampelnya aja kita spill di solitaire. Untuk jenisnya yang ready apa aja nih om? Yang ada sih ya, multi-multi plakat ada, terus HMPK koi ada, terus apa ya, avatar, nah beberapa ada avatar, terus HM, crown tail, gorim, nah gorim masih junior tuh ada, FCCP ada, ya pokoknya nanti kita spill aja, giant ada beberapa ya. Nanti buat kalian kalau ada yang minat, lihat contohnya dulu, kalau ada yang cocok, nah nanti tinggal WA aja ya kalau ikannya masih ada. Oke, kita langsung ke situ aja, kita spill ya satu per satu. Oke, thank you. Oke, gini yang pertama guys, kita spill yang multi-multi dulu ya. Ini seri multi yellow bass. Wih, ini size-nya gede-gede. Ini rata-rata size medium. Tuh, lihat. Ini harganya satu ekor 30.000 ya Mel ya. Melnya 30.000-an. Nih kita zoomin ya. Kita biar puas kalian. Ambil 2 ekor 50.000 ya. Tuh. Mantap. Cuma 30.000 guys, 30.000-an nih. Ini pokoknya seriannya yellow bass. Gede-gede lagi nih. 2 ekor 50.000, 1 ekor 30 ya. Tuh. Kalian kalau ada yang minat, nah di sini nomor WA-nya nih, di bawah ini. Langsung ya di WA aja nanti ya, Epeng Enjoy. Untuk lokasinya di Cakung, Jakarta Timur. Nih. Stoknya masih ada lah beberapa untuk yang koi ya. Kita sampelnya enggak perlu banyak-banyak. Nih yang serian multi. Oke, kita next. Lanjut. Nah, ini nih ikan yang mewah-mewah guys. Widih, lebar-lebar ekornya. Yang sebelah kiri nih ada HMPK. Ini HMPK-nya HMPK koi ya, red koi.
koi, red koi merah lebar banget. Ini harga 50 ribuan guys, satu ekor 50 ribu ya, reguler size reguler. Yang belakangnya itu kayaknya lainnya dari Nemo Cooper nih, HMPK Nemo Cooper. Jadi warnanya putih, ada merah, ada oranye, tapi Cooper, wih cakep loh. Tuh, lebar 50 ribuan, tuh ekornya ajib banget ya. Kacau. Sadis. Nah, kalau yang kanan nih RKC guys, Red Koi Cooper, size-nya medium ya, 50 ribu. Kalau yang belakangnya itu Red Koi Galaxy Star Tail ya, dan ajib banget nih. Ikannya mewah-mewah guys, ikannya cakep-cakep ya. Bisa kirim-kirim seluruh Indonesia guys. Idih, mewah gak tuh? Mewah gak tuh? Woi. Mantap ya. Oke, ini untuk seharian pelakat. Ada harga itu tergantung kualitas juga ya. Ada yang harga 30, ada yang 50. Nah, nanti beda seharian mungkin beda harga lagi ya. Kita next ke yang jenis lain, kayaknya yang ke avatar ya. Avatar dulu. Oke, next. Ini dia daging-daging hitam, guys. Edan ini. Kebetulan dapat yang ikan mewah-mewah ini. Wow, ajib banget guys, rintik parah, gila. Cuman size-nya masih kecilan ini ya, antara S++ ke M-min ini. Jadi beda kualitas, beda harga ya. Nah, untuk yang rintik-rintik, ini yang kanan, yang kanan nih, yang depan 100 ribu guys. Kalau yang belakangnya rintik juga itu, cuman merah, tapi ya beda kualitas lah ya. Kalau yang belakang itu cuma 50 ribu, yang belakang 50 ribu, yang depan 100. Edi, mewah nggak tuh? Mantap ya. Nah, kalau yang kiri nih, avatar vampir rintik. Nanti kita gelapin, kita pakai flash ya, kayak apa ya. Ini yang depan ini vampir rintik, udah mulai rintik. Size-nya ya M-min, hampir medium, gede ini, depan belakang. Untuk APC ini yang depan ya pokoknya sama sih, tapi yang depan mewah sih, yang depan 70, yang belakangnya 50 APC ya. Tuh APC ini sadis. Coba kita gelapin terus kita center ya, ikannya tuh kayak apa tuh tampilannya. Coba stop dulu nih. Tuh kalau digelapin di center, widih, beling-beling gimana gitu ya. Ini nih Banana Nebula guys. Wow, keren, mewah nggak tuh? Widih, sadis ya. Lah ini mumpung ada, ayo gas kan. Widih, kalau kata Om Apis mah mengkrelep. Apaan mengkrelep? Widih, mewah pokoknya deh ya. Widih, sadis. Nah kalau AVC-nya ini apa tuh? Vampir ya. Gak ada rintik-rintiknya nih. Udah mulai rintik. Pokoknya ya kalau ada yang cocok ya bungkus ya, pokoknya WA aja. Oke, ini daging hitam yang ada nih 4, tapi sebenarnya masih ada lagi, kita next ya. Oke, ini untuk yang ini serian fancy ya, MCCP, ada yellow, ada red, ada orange sama yellow fancy nih, orange head Startel, tricolor ya, oranye, putih sama hijau. Oh, Startel. Ini size-nya sih masih junior ya. Ini ya kurang lebih size M-min lah, M-min awal ya. Tuh, sadis. Ini FCCP-nya yellow fancy ini 30-an, 30 ribuan ya satu ekor ya. Yellow fancy ataupun FCCP orange ini enak, kuning sama orange 30 ribuan ya. Tuh. Ini kuning-kuning. Nah, beda sama yang FCCP yellow, ini size-nya gede. Dibilang ini umur udah 4 bulan lebih, hampir 5 bulan kali. Udah masuk medium. Nah, kalau ini 50 ribu yang FCCP yellow. Badannya clean, cuman botak. Cuman ada nitik hitamnya ya di kepala.
Ini tinggal satu. Ini 50.000. Nah, FCCP merahnya sama clean. Nah, itu 50.000 ya. Pokoknya kalau ada yang mau minta peran, mungkin kalau yang yellow susah ceweknya. Ada ceweknya kayaknya ada satu deh. Kalau yang red mau peran boleh japri aja. Pokoknya ini satu ekor 50.000 ya. Cakep, clean tuh. Pokoknya ini buat sampel-sampel aja yang ada ya, jadi nggak semuanya di videoin. Oke. Habis ini kita sepil punya apa ya? Yang HM Veltel. Nah, kalian tungguin. Benar. Lihat sepil ya, HM Veltel. Mantap. Nih, ada Veltel, guys. Kebetulan nih dapat 4 ekor. Veltel nih ada warna apa ya? Lavender ya, ungu ya. Terus yang belakang itu lebih ke oranye. Kalau yang kiri itu semu-semu yellow-yellow oranye ya. Kalau yang depan kiri ini ke kayak selo tapi cooper. Apa ya namanya ya? Kayak putih tapi sebenarnya enggak putih sih. Ini sisi-sisi cooper tapi selo, sebenarnya badan selo. Tuh. Tapi jarang ini ya. Untuk Veltel ini di harga berapa, guys? Saya berapa nih? 100.000-an aja. Satu ekor 100.000 ya. Veltel jarang soal ini. Susah. Ini kalau di tempat sebelah juga harganya masih lumayan. Kalau di sini cuma 100.000-an aja, murah. Tuh, ini putih cooper. Nah, ini ada yang lavender sama yang oranye. Nah, ini sama ya, 100.000. Cuma yang ini sebenarnya ini udah laku nih, udah ada yang minta sama Om Nono orang Bogor. Nih, dua ekor udah diambil nih depan belakang. Jadi yang ready tuh tinggal yang ini, putih sama yang oranye belakang lah. Oh, ini cuman 100.000-an aja kalau di sini ya. Nih, mumpung ada. Karena sini tuh stoknya enggak banyak. Jadi ikan-ikan yang mungkin di tempat lain gak ada, ya mungkin di sini ada gitu ya. Ya pokoknya kalau ada yang nyari Veltel boleh, japri aja. Selagi ada stoknya ya boleh ya. Oke, kita lanjut ke apa ya? Ke alien. Ah, ada cupang yang mungkin masih jarang ya. Alien yang ready apa aja nih, coba kita lihat ya. Nih, ternyata untuk alien ini tinggal 2, guys. Untuk warnanya grey sama blue. Nih, grey yang depan. Cuma ini kalau malam begini ikannya males ngedrop ya ikannya. Ini size-nya size gede loh, udah hampir 5 bulan kayaknya sih umurnya. Kalau kata orangnya mah, ini udah size gede. Kalau yang blue female-nya ada, kalau grey nggak ada. Kalau peran blue masih ada tuh. Nih kalau mau satu ekor harga 100.000 ya, alien ya. Kalau mau satu pasang apa mau ngambil dua ekor 150.000 dua ekor. Ini tinggal ini aja, tinggal blue sama grey. Tuh, tinggal 2. Yang green guitar udah habis. Yang green, yang cooper udah enggak ada. Nah, kalau yang sebelah ini ada baby blue rim ya. Baby blue rim ini untuk satuan harganya ya murah lah. Ini depannya cakep sih. 40.000-an. Ambil 2 60.000, ambil 2. Baby blue rim ya buat progresan ini. Tapi yang depan nih rimnya udah full. Udah big color ya, jadinya big color cakep. Tapi masih baby nih. Masih size-nya aku bilang S. Antara S ke S plus lah ya. Mantap ya. Oke, untuk blue rim cuman stok juga 2 ya. Yang ini alien juga tinggal 2 ya. Mungkin kalau ada yang boleh mau tanya-tanya boleh nanti japri aja. Oke, kita lanjut ke ikannya giant. Nah, kita spill giantnya ya. Giantnya mewah. Oke, guys, ini dia nih giant, guys. Ini kelompoknya giant ya. Ini sini nemu giant koi
Tapi bonsai ini kalau dilihat dari badannya, ini badannya gede. Mungkin kalau seumurannya dia ini mungkin udah masuk BO5 up nih. Cuman kalau ini karena bonsai ya, bodinya itu untuk body ontinya cuma 3 cm kayaknya nih, pendek. Unik sih, unik ya. Karena ini jarang. Nih. Giant bonsai koi. Oh, ini kita lepas 100 ribu aja guys, 100 ribu ya buat koleksi nih, yang mau cari koleksian nih. Ada giant bonsai. Wow, mantap. 100 ribu. Nah, kalau belakangnya tuh baby giant ya, nyebutnya baby giant. Itu sama BO3 yellow base, itu cuma 50 ribu. Baby giant yellow base yang belakang ya. Kalau itu normal. Yellow base 50 ribu. BO3 kurang lebih. 3. Ya, 3 lebih lah. Ini yang bocet juga kayaknya 3 lebih. Nah, kalau yang ini antara 3,5 ke 4 ini ya. Ini depan ini ada giant glowfish. Glowfish multi, Nemo lah. Nemo apa multi ya. Ini BO4 lah, kurang lebih BO4 ya. Untuk giant glowfishnya kita harga 100 ribuan aja. 100 ribu. Ini stok masih ada 3, nanti kita spill juga, masih ada 2 lagi. 100 ribu. Nah, kalau yang belakangnya itu YB HMPK ya, Giant HMPK. Ini YB sih lebih ke kuningan ya. Tuh, dia cuman bawahnya aja kurang rapi, kurang lancip ya. Itu cuman 70 ribu aja Giant HMPK. Tuh, lebar sih. Mantap. Ikannya galak. Oh, keren. Ini yang glowfish ini cuman ngambil 3 doang nih. Ini cakep-cakep sih. Glowfish giant, glowfish gede lagi ya. Kita spill lagi ya yang ini ya. Kita lanjut yo. Ini sadis enggak nih? Widadau. Mewah-mewah guys. Giant ini, giant. Giantnya gila ini, gila ya, bener ini. Leopard, leopard yang depan. Jadi cakep-cakep ya. Yang belakangnya glowfish multi ya. Giant glowfish multi. Nih yang leopard nih cuma dapat 2 ekor nih. BO-nya beda dikit lah. Kalau yang kiri 4, kalau yang kanan nih yang leopardnya kayaknya 4 lebih, 4,5. Kurang lebih beda dikit sih. Nah, untuk leopardnya ini di harga 150.000 guys, satu ekor ya. Kalau untuk giant multinya 100 ribuan aja. 100 ribuan. Ya cepet. Lihat nih. Mewah enggak tuh? Wow, edan. Ikannya. Edi. Nih, yang ini warnanya sadis enggak tuh? Leopard, mewah-mewah. Ini cuma dapat 2. Yang leopardnya. Karena harganya juga ya masih mahal lah di sono. Ini juga maksa nih sama orangnya nih. Enggak boleh ngebetak. Oh, glowfish multinya masih ready, ada 3 ekor ini ya, masih aman. Nah, siapa cepat dia dapat, oke? Gimana? Mantap nggak? Yeay. Kita lanjut, ada barongsai nih, kita spill ya, barongsai plakat, oke? Nih, barongsai cuman ready. Oh, masih ada sih satu lagi yang gede, tapi itu buat indukan. Ini ready 4 ekor ya. Size-nya emin lah, kurang lebih emin. 4 bulanan nih. Ini kalau secara apa ya? Secara lampu putih begini tuh barongsai itu enggak kelihatan goldnya, cuman warna-warna big air gitu ya. Tapi ini sebenarnya tuh warna goldnya kelihatan banget ya. Coba nanti kita gelapin ya. Untuk barongsai kita di harga 100 ribuan ya, satu ekor 100 ribuan. Ini ada yang yellow barongsai, terus yang merah, sama yang kayak multi. Nah, kalau secara begitu kan nggak kelihatan goldnya ya. Kita matiin lampunya, kita pakai flash ya. Nih, liatin nih. Dah, siyaelah, mewah nggak tuh? Nih, yang yellow nih.
jadi yellow gold. Duh, barongsai, barongsai yang belakang. Nah, ini baru kelihatan tuh barongsai begini ya. Ini sadis. Yang belakang itu bisa nyala begitu ya. Ini 100 ribuan nih. Siapa cepat dia dapat pokoknya. Widih. Nih yang merah lebih golnya kelihatan banget ya. Widih, barongsai, barongsai. Wah. Widih, golnya ini loh. Yang belakang, waduh, ekornya. Tuh merah banget ya. Ini yang cakep sebenarnya lebih ke merah begini nih, cakep banget. Kalau yang belakang masking tuh, cakep. Barongsainya masking. Tuh, anjay, mewah. Apalagi yang yellow nih, yang yellow ini jarang yang begini nih. Ini kalau di luaran harganya gila, mahal. Itu yang belakang tuh, warnanya juga ini cantik guys. Ah, pokoknya ajib-ajib lah ya. Tuh. Jadi buat kalian yang masih hobi ikan Jepang, sesuaikan ya. Kualitas ada harganya, ada kualitas ada harga begitu. Bukan berarti semua ikan jenis ikan Jepang murah jadi harganya murah, enggak juga lah. Terus kita kasih ikan yang cakep, yang ajib, pokoknya harganya di kisaran 100 ke atas. Lah kaget ya, masa ya minta 30.000 ya, beda lah sama jenis-jenis Nemo, koi, multi gitu ya, beda lah. Beda ya, ya pokoknya dipahamin lah di situ. Ya lain jenis, ya lain kualitas, ya lain harga juga gitu. Nah ini mungkin gini aja. Pokoknya buat om semuanya, kalau ada yang minat nanti langsung diabri aja sama Epeng Ijo ya. Untuk pengiriman seluruh Indonesia, stoknya masih ready. Yang multi-multi apa, sebenarnya banyak. Yang mau mampir ke rumah boleh. Pokoknya sih sebenarnya ada lah ya, stoknya masih ada. Jadi buat kalian jangan ragu, jangan sungkan. Pokoknya bisa kirim-kirim, garansi kan mati uang kembali. Oke, okay? Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe. Salam satu hobi, salam enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.